Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ini lho lur, ada kafe mewah, megah, wis pokoke wah. Wah, tempatnya luas, indoor, 3 lantai, full AC, komplit-plit. Menunya juga komplit, opo-opo ono. Nah, ini seperti ini. Nah, ayo kita jelajahi kedalamannya. Di dalamnya seperti apa? Ownernya langsung ya. Terus ngomong-ngomong grand openingnya kira-kira di soft bisa kesini. Belum soft opening juga. Belum soft opening juga, kita masih terlalu market. Keren. Loh, sik. Piye to iki? Wis rame kayak gini, tapi kok belum soft? Belum grand ya, apa ku ya? Wis pokoknya durung buka, durung open ya. Tapi wis rame kayak gini, lihat. Nah, ini sudah ada yang nyanyi-nyanyi juga ya. Nah, itu tadi lur ya. Nah, selanjutnya kita mulai sepilkan dulu lantai 2. Nah, itu ketika masuk langsung saja, ini parkirnya juga luas ini lur ya. Nah, parkirnya luas, ada mobil, ada motor, langsung saja masuk ke Fans Cafe. Nah, ini sisi depannya lantai 2. Nah, itu tangga untuk masuk ke lantai 3. Nah, yo ini loh lantai 3 nih. Buat yang ingin nyepi di sini ya. Nah, ini full angin kalau di sini. Wah, asik pokoknya. Silir-silir. Nah, ini manajemennya ini kayaknya ya. Ya. Nah, ini live musik karaoke ini lur ya. Ya, mau dengar kayak apa audionya, musiknya live karaoke-nya? Yo tak sepilkan audionya sauprit wae yo ben gak kena copyright. Ya toh, jos banget suarane, mantep dulur. Ayo cepet langsung merapat ke Fan Cafe. Nah, ini yang lagi menunggu pesanan ya. Nih asik sambil mendengarkan musik. Nah, ini yang sudah datang pesanannya, ini menunya lur. Wah, mantep pokoknya. Ini ada mbak-mbak, ibu-ibu cantik-cantik ini ya. Wah, rame kafenya pokoknya. Oke, lanjut ya, kita akan turun ke lantai 1. Kita mau pesen ya, kita tadi belum pesen, sama mau tanya-tanya. Namun kita belum ada postingan apapun, advance pun untuk kalau iya ownernya. Owner aja. Siapa namanya? Saya dan keluarga Anggita. Mbak Anggita. Oh, ini bersama ownernya. Mbak ternyata Anggita. Yang masih imut-imut ini Mbak Anggita. Cantik menik-meniknya. Kok Mbak Anggita tapi namanya, maaf ya, kok Fans? Karena itu nama keluarga kecil, nama keluarga ayah, bapak, ibu, sama adik. Oh, iya. Terus ngomong-ngomong grand openingnya kira-kira? Kurang lebih nanti 3 bulan lagi ya Pak. 3 bulan lagi. Ya, dapatnya angka 5 gitu. Dapatnya angka 5. Mbak ya tadi butuhnya ngasih loh ini. Alhamdulillah. Ini sukanya angka 5. Mudah-mudahan juga berkah untuk Fans Cafe. Kok lama 3 bulan lagi? Karena ini masih dalam tahap pembangunan. Renovasi juga. Oh, ini tadi ya, ada juga. Lantai 2 kita ada di sini. Begitu. Nanti di pertamanya ada meeting room. Berarti ini masih soft. Belum soft opening juga, belum soft opening juga, kita masih trial market. Keren ya, ya trial market ini ya. Iya, betul. Tapi bagi sedulur yang sesuatu, mau menyicipi
menunya ternyata sudah ready semua. Ya, sudah ready. Tadi ini yang iga sop aja ya, juga sudah ada. Keren Mbak Anggita. Ini minum-minumnya sayang. Iya, ada ya, nanti kita review nanti ya. Kafe. Nah, kunjungi Instagramnya di @advanceponorogo. TikToknya juga sama. TikToknya juga sama. Dan tapi namun belum ada postingan apapun. Iya, tidak apa-apa. Iya. Penting nanti pada dikunjungi. 3 bulan lagi nanti ready-nya. 3 bulan lagi. Keren. Ya, mudah-mudahan lancar, sukses untuk fans. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon ditunggu. Ini lantai 1 di sini tempat kasir. Kemudian di luar ada meeting room juga. Lantai 1. Lantai 1 yang masih apa bangunan ada dekoran. Gitu ya. Ya, kita mau lantai 2. Ada karaoke-nya di atas. Oke, kita menuju ke atas. Misi, makasih. Oh iya, sebelum ke lantai 2, ya kita sebutkan dulu ini tempat pesan minuman. Ya, jadi kalau yang ingin nongkrong, ingin ngobrol di lantai 1, ya ini yang full AC ini lho ya. Nah, ini bisa pesan di sini atau di kasir di depan tadi juga bisa. Ya, jadi asik sekali tempatnya. Jadi lantai 1 ini selain full AC juga fasilitasnya cukup mewah juga. Jadi yang ingin meeting kecil-kecilan dengan teman-teman, dengan saudara, apapun bisa sambil makan, bisa sambil pesan minum. Tempatnya asik sekali. Nah, di sini tidak terganggu dengan suara musik, jadi bisa ngobrol enak. Ya, kalau di lantai 2 itu lebih lengkap lagi ya, ada tempat yang terbuka, ada live musiknya. Nah, itu pintu masuk dan pintu keluarnya ya di situ. Oke, kita naik ke puncak ya, kita kembali ke laptop, kembali ke lantai 2 ya, kita kembali ke lantai 2 ya. Hati-hati lor ya naik tangga, hati-hati. Nah, ini interiornya cukup mewah, full kayu. Wah, dan hiasan lampu-lampu warna-warni yang cukup menarik sekali, sahdu sekali ya. Ya, ini bisa karaoke, bisa live musik, bisa akustikan. Wah, ramai sekali, audionya juga mendukung. Wah, merdu, mantep. Lanjut, kita mau menikmati menu pesanan kita ya. Ini loh pesananku tadi. Nah, makan dulu ya sambil dengerin live musik di sini, asik sekali. Ayo makan dulu lur. Makan ini tak sepilkan daftar menunya lur ya. Jadi nanti biar untuk acuan nanti ya, kalau mau ke Fun Cafe, ini tempatnya dekat PCC Ponorogo City Center. Nah, nanti di timurnya masuk aja ke Jalan Sekar Harum nomor 11. Nah, itulah tempatnya Fun Cafe di Ponorogo. Nah, bagi dulur-dulur yang di Ponorogo atau di luar Ponorogo, itu tempatnya kalau mau mampir ke sini.
Sekian dulu ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Juga jangan lupa follow IG atau TikToknya @vansponorogo. Ya, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.